Petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung ngerinkan salah sahici mobil minibus Pula Silver anu ngangkut warga opatan di gerbang Tol Cilenyi Kabupaten Bandung. Luyu karena keterangan anu dicangking ku petugas eta warga opatan anu numpak jasa travel teh boga karep mudik di Bekasi Muru ka Kabupaten Sumedang. Satu tas di penta katerangan, petugas nyangking informasi dumai salah seji mobil minibus anu ditumpakan kueta warga opatan, mangrupa travel gelap anu ngangkut panumpang anu boga karep mudik di Bekasi, Muru, ke Kabupaten Sumedang. Kanit Patwal Polresta Bandung AKP Tohir muhidin nembraken, tina jumlah opatan panumpang tiluan mayar ongkos anu netih 200 ribu saurangna ke perjalanan di Bekasi, Muru, Sumedang. Tapi di neraga aturan pemerintah lebah megat mata rantai COVID-19, petugas kapaksa nyorang lampah tandes, nyata ngagai nyata supir ker mobilna balik dari kalalawak asalna. Sama menage petugas kungsi ngerenken salah saji kendaraan pribadi yang ku kupanumpang, anu datang di Jakarta Muruka Tasik Nalika dipenta keterangan saban panumpang anu numpak etak kendaraan taya anu silih wano jeng nu sejen, serta ngaku gus mayar ongkos anu nitih delapan ratus ribu saurangna ker dianterken kala tasik malaya. Setelah kita cek ternyata mereka dikenakan tarif dua ribu per orang dengan jumlah dari orang dari bekasi menuju ke sumedang. Jadi tindakannya seperti apa? Nah sesuai arahan dari bapak kasat lantas untuk kejadian seperti ini kita selesaikan dengan tilang dan dia akan diputar balikan kembali ke Nincak PK12 Operasi Ketupat 2020 atau Sapoe Samemeh Pepamungkas Prak-Prakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Bandung Raya, petugas kepolisian masih nyorang prak-prakan penjagaan anu kawilang rekep di sejumlah hingga lewak kawas gerbang tol Tepi Tapi kakiwari petugas kepolisian saat lantas Bandung mampu muter balikin mangrebu-rebu kendaraan anu boga karepmu mudik kamang pirang daerah anu ngalalarka eta lelewak. Rezitia Prasaja Bandung TV.